apa kita cari? Tapi lukisan itu lukisan. Sama bayar itu ya? Sama bayar. Tapi kalau mau lihat-lihat lagi enggak apa-apa, kita lihat dia. Nengok-nengok spray itu aja, Neng. Spray ada di sini, spray. Yang kemarin. Ya ya, ah. Yang kemarin. Apa di bawah ya? Oh, di ya, sini memang. Heeh. Di sini kemarin. Oke, spray kita enggak banyak sih, Neng. Kayak yang putih yang di ruang tamu itu ya, maksudnya ya? Mm-mm. Enggak, yang kemarin bahannya lembut yang bener mana sih? Kemarin. Yang bahannya lembut tuh mana? I komputer ini ya? Ini komputer orang kerja ini. Iya. Iyalah kalau mereka ada pesanan. Gimana kemarin kita pegang yang lembut udah habis kayaknya ya? Kayaknya mak mau kerja-kerja komputer lah. Ih, ini Versace apa? Selimut. Hah? Ini apa, Neng? Spray, selimut lah. Apanya selimut, sayang? Berapa meter ini punya mak meter loh? Punya itu standar 135. Yang punya mak itu yang besar. Yang 140 itu, 140. Enggak, yang selimutnya gede. Selimutnya. Iya, 140 itu gede. Kalau sampai 160 enggak mungkin, mak. Karena udah kulihat punyamu. Yang selimut itu? Iya, 140 itu. 140 yang sepas kaki ya? Standar kan 135. Pokoknya mak mau sampai kaki kayaknya kemarin. Pokoknya supaya kemarin kayaknya persen. selimut mak itu gede, paling gede banget. Ketutup seli apa mau tempat tidur? Ketutup kaki emak sampai lebih panjang gitu. Jadi kalau saya panjang itu semua 2 meter. Kecuali mak mesan ekstra. Semua panjang ya. Kayaknya 1,160 berapa gitu kemarin beli. Lebarnya berarti itu lebarnya. Mm-mm. Waktu mak selimutnya diletakkan ke tempat tidur begini, lebih besar selimut. Dan nah, if all to unfasten. This is the most stuff. Well, kiden. Desa. Di. Oh, udah di situ semua. Nah, alis keladang ke. Ici des nih raus. Biar kalau ada Abi enggak rebutan ya, Bun. Nanti motif tapi bahannya enggak enak dipegang. Ini aja ya. Kalau lihat motifnya keren ya. Halo Bunda, halo Vano. Borong Bunda. Mak, Ratno. Itu harus diukur lagi nanti apa ini. 180 kali 200, Bun. Kayaknya selimut Bunda tuh panjang loh. Selimut Bunda. Selimut yang bilang 180 siapa? Rani. Enggak, waktu itu kita beli, waktu sama Rani kalau enggak salah kita belinya berapa gitu. Rani, berapa sih ukuran ini waktu kita beli itu Rani selimut Bunda? Panjangnya kalau enggak salah gede tuh selimutnya. Kalau panjang itu 200. Itu enggak bisa diganggu. Heeh. Kalau lebar nih mak bilang aku yakin bisa berubah. Ada yang 140. Lianzan. 160. 180 sih aku jarang dengar ya, belum pernah dengar. 160 kali 200. Iya itu dia. Aku percaya. Iya benar itu kayak gitulah. Mana Neng, ada enggak? Kalau 160 oh bisa kita lihat. Iya. Kita bisa lihat mana kak itu tadi. Entschuldigung. Ya. Haben Sie auch Bettbezüge 160 breit? Ja, weil sonst haben wir nur Standard hier, ne? 1,35. Ja. Und meine Bett. Ah, pasti ngomong selimut ya. Bettdecke. Meine Bettdecke ist ganz groß. Genau. 160 kali 200 Bunda. Iya, benar itu kayaknya. Mana? 1 meter. 55. Iya, ini dia nih. Tapi 5 meter mas, 5 meter? Ada yang 2 meter, gak mungkin kan 2 meter. Rani tadi bilang berapa? 180 atau 60? Tahu si Rani gak komen-komen, komennya terkemana-mana. Tadi komen dia. Ya barusan dia juga tadi komen. Kangen menemanin Bunda belanja. Rani tadi waktu kita beli itu berapa Rani? Apanya meternya? Selimutnya bilang. Selimutnya, ingat gak waktu kita beli, waktu kita belanja di Karsa beli selimut? Ukurannya 160 ya? Atau 180 tanya. 180 kali 200 ya Rani? 180 ke 200 ani kayaknya iya tuh kata dia benar tuh. Asal ada karena nanti kalau kegedean nanti enggak jadi enggak enak. 180 Bun kata Rani. 180. Yang mana 180? Ya, berarti dia ngambil mak itu kan ada sudah bisnya, font bis gitu lah. 180 bis 200 ini, kayaknya. Iya. Ini Neng. Itu bed wash ya, spray. Jadi yang gede-gede semua di sini yang 155. Alah enggak usah selimut lagi lah, capek mak enggak usah beli lah Neng. Iya. Udah enggak usah lah. Kemarin kayaknya kalau selimut kita enggak butuh banget sih. Ini aja Neng, ini. Ini apa namanya? Iya. Spray aja deh. Banyak. Spray aja deh. Spray kayaknya enggak ada. Spray kayaknya spraymu memang kurang.
kurang kayaknya spray itu. Harusnya spray itu, harusnya spray mak tuh 1000 di rumah itu. Jadi bu gont, jadi tiap hari ganti-ganti spray aja mak. Ya untuk di kamar sama aja kan ukurannya. Enggak, di luar berapa? Di kamar berapa? Di kamar sebenarnya tilam mak 140. Tapi karena dia bertingkat, kita harus ambil yang lebar. Oh yaudah, ya udah. Jadi berapa jadi ngambilnya? Kita ambil yang 100. Sampai ke bawah itu kan? Iyalah 200, itu selalu standar panjang. Heeh, ya udah. Karena bertingkat tilamnya ya. Iya, karena bertingkat. Heeh, ya benar deh, Ade. 150 is good lah. Heeh, 150, Ade. Mana, Neng? Ini nih. Yang licin bahannya ya. Iya, makanya aku lagi ngeliat, Mbak, pegang bahannya. Ini lembut enggak ini menurut Mak? Mana? Enggak ate kayak enggak kayak kayak bahan-bahan mutekoya. Yang kemarin tuh mana yang di sini tuh yang cantik itu, Neng? Ini Pau jual yang jualan ini ya. Entah ngapain dia di sana, bukannya ngelayanin pembeli. Apa ini bahannya? Ini apa? Bantal. Jersey. Tapi ini semua ini bahannya. Mana? Ini semua ini dia bahan. Jadi ini cuma contoh untuk dipegang. Kemarin kita belinya di sini. Nah, ini cantik, Neng. Kemarin kita beli kan. Ini bulu-bulu kucing lengket di sini nih takutnya. Ini ya. Kucingmu enggak berbulu banyak. Tapi ini cantik, Neng. Ini aja nih. Ini aja nih. Ini daripada tadi tuh. Oh, ini cantik, Neng. Ini cantik bahannya, Neng. Ini aja deh. Udah warna-warna gini aja. Menurutku juga. Warna-warna gini aja udah. Oke, mana dia ini ya? Ini benar. Harus kita cari ini dia. Tablet yang 150 bagusnya. Ini apa nih 19 euro ini? Ini yang mana? Sama. Ya ini juga spanduk tapi ukurannya dia tengok. Nah, ini 180. Ini aja tapi deh. Lebar enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Kita tarik ke bawah. Ini aja ya. Kalau untuk ke ruang kamar tidur ini. Tapi mak bahannya itu dia. Ya ini dia. Ah ya udah ini aja deh. Warna-warna gelap aja lah. Cantik memang dia bahannya. Enggak suka aku warna-warna putih. Oke lah, nggak mahal juga kok. Oke. Kok warna-warna hitam ini kalau kita emang kalau kita nggak usah yang terang-terang. Aduh, pakai jat. Kecil kali tuh spastiknya ini ya. Nggak boleh spastik kayak gitu sebenarnya. Ini apa ini sih tuh, Neng? Enggak lah. Ini dia bener. Ini bener. Ini dia. Ayolah. Karena ini fruity sayang. Ya udah. Oh ya udah. Beli dua apa satu, Neng? Kalau mau perlu banyak, warna apa ya? Tapi untuk ke ruang tamu mak nggak perlu kan? Nggak lah. Ruang tamu mak. Banyaknya itu. Jarang-jarang ditidurin, iya. Itu mah buat ngilangin, buat kucing garuk aja di situ supaya dia nggak ngegaruk. Dia kalau warna hitam atau apa warna apa tuh, Neng? Sama. Oh, itu aja, Neng. Ini itu. Udah itu aja. Yuk. Ya udah. Ujung-ujungnya nggak jadi jadi lagi. Ini kok tajam kali kena tangan aku tadi loh. Ya ini ha. Pau ini orang ini loh dibalikin begini lah. Ini merek apa ini? Sama. Elegan. Sama elegan. Sampai. Cuma ukuran yang berbeda. Oh iya. Ini kan sudah lebih kecil 90. Oh, udahlah. Kali 190. Yaudah yuk. Ini apa nih bantal apa nih? Ih kayak bulu kucing ya. Udahlah ya, Bunda, kapan ke Aceh lagi? Nggak tahu, ini Bunda cuma ke Indonesia mau liburan. Abu-abu, Bun. Nggak. Ini udah termasuk abu-abu juga ini. Ini abu-abu. Ini udah termasuk, ya. Udah ya, beli apa kita ya? Kayak Pasar Senen ya. Ini kayak Pasar Senen ini. Di sini kita mak hotel kita aja belum dipasang ya. Udahlah. Beli taplak meja, Neng. Iya, tapi itu ini untuk di luar sayang. Meja di luar masukmu. Enggak sih. Buat mak tidur boleh enggak ini ya? Cantik warnanya loh. Enggak. Ini apa ya? Oh, ini buat taruh di pinggir-pinggir gitu supaya enggak jatuh ke bawah ya, Neng. Untuk pintu. Kalau pintu kan enggak, kalau ditaruh di samping tidur emak itu yang buat supaya enggak bisa ya. Maksudmu yang mana? Biar enggak jatuh-jatuh gitu loh. Udah kan, udah. Kalau ke samping ke dinding kalau emak untuk menutupin itu ya, yang kosong itu ya. Iya, tapi kok dilapet kan enggak sih lengket. Udah kecil-kecil itu saya. Ya udah enggak usah lah, yuk. Pasar Loak Senen ya, Bun.
Oh iya. Lukisnya kita bawa sekarang. Iya. Karena ngapain kita bayar ekstra? Heeh. Tapi kosong kok. Iya. Dia tadi tanya kalau ketemu di toko barang bekas itu kan? Barang bekas mah repot. Bun, sapa Fong. Borong ya Bun, enggak cuma beli sup ini doang. Ini bisa. Ini untuk memen kucing ini kayaknya bisa ini dia. Iya kan? Harusnya tapi entar dikencingin sama dia nih enggak? Jadi ya, kencingin juga. Kalau dia memang mau kencing ya kencing di mana aja. Jahat kali memang ya. Bisa dicuci, disiram air. Airnya nanti turun. Oh ya. Itu memang khusus di luar. Lalu ini untuk di luar ya? Oh ya, berapa harganya ini? Dari, nanti dia kencing di mana? Ya misalnya dia kencing, ya dia kencing pun ini kan airnya nanti kan keluar. Ini muat kayaknya semak nih ya. Jadi coba lihat berapa harganya nih Neng? Tapi mak kan udah ada kayu-kayu itu, tapi kayak kelihatan kotor ya kayu-kayu mak itu ya. 14,99. Iya. 14,99. Sebenarnya. Aku kemarin bilang mau ubah juga, mak selalu pakai kayak gini sih di teras. Gitu. Cantik ya. Udah beli aja yuk. Beli aja lah ya. Beli aja lah Neng. Beli aja deh. Terus kalau pun ada pasir-pasir kita tinggal ngangkat itunya. Oh iya? Iya lah, ini aja deh. Jadi ini kemarin aku lihat. Kayak gini jatuhnya kayak gini kan? Iya ini dia. Deh. Aku lihat kemarin gini tuh mak ini bagus. Tapi nggak mungkin pendek kali ini. Nggak kaki mak kan panjang. Iya sih. Tapi kan tadi itu lagi di balkon kan? Oh iya ya. Iya benar juga apa kata kau ya. Pinter kali kau memang ya. Memang kau pinter kali loh. Segala urusan pakai komputer pun cepat kau ya. Enak jadi orang pinter ya. Gambarnya mana lukisan kemarin? Tanya apakah bisa mereka. Coba tanya langsung. Yang itu Neng, yang gambar itu Neng. Rumput buat alas tidur Ivan di balkon Bunda. Enggak, Ivan enggak tidur di balkon lagi. Enggak, Mak, jangan. Soalnya enggak musim dingin. Ada bisa kata dia? Ayo udah yuk. Paku payungnya Ma Ima Limondro. Enggak ah. Paku payung besok, Mak. Paku payung besok ya? Kan kan besok ke rumah. Ah, ya udah. Itu kuaje suamiku juga. Dia kan tinggi. Oh, janganlah Meng, kasihan, Nen. Daripada istrinya pergi sendiri. Oh, ya udah. Kan dia suka nemenin. Ada masker. Ini apa sih jualan apa ini? Itu untuk lantai saya. Lantai rumah. Lihat, Mak. Tempat ya ini untuk bawang-bawang. Ini tempat apa nih? Untuk bawang, kan ini tanah apa saja, tapi nggak ada tempat. Misalnya. Tapi bentuknya kayak mau gampang rusak gitu. Untuk orang yang tinggi aja. Yang tadi. Yang tadi. Ini kompor apa sih? Kompor kaca ya. Yang mana? Beli ini Neng. Apa? Beli itu yang kita beli buat cuci piring. Dia itu enggak buinya itu enggak numpuk. Sabun. Enggak busanya. Suamnya di sini. Heeh. Kemarin kita beli enggak jangan beli itu lagi, Neng. Mak beli yang mana kemarin? Kemarin beli yang ini kita beli. Ini jangan deh. Enggak bagus. Yang mana? Ya di sini kita beli waktu itu. Enggak apa dia loh, bui. Jangan yang busa-busa deh. Yang jaring-jaring aja. Tambahannya yang kayak mana di rumah? Kemarin kita beli kayak gini kan? Iya. Tapi dia enggak ada gininya, 2 biji dia. Enggak apa dia, enggak. Ini suami dia nih, Mak. Ini buat nyuci piring? Iya, ditulis baru, model baru. Nyoba masa ini? Satu nyoba. Tapi masuk enggak bui nanti di sini? Ya masuk lah, kan ada rongga-rongganya nih ya. Iya, tapi enggak bisa buat yang, enggak ada yang buat ininya nih. Enggak ada ya, Mu? Oh, beli Indonesia aja kali ya? Jangan. Oh, enggak. Di sini lebih bagus. Enggak, Indonesia tuh cari yang sabut kelapa itu loh. Bawa besok ke rumah, oke? Okay? Oh iya dia. Ya. Iya dia. Tapi aku mau nyoba. Sayang. Hansu kok ada di rumah masih? Enggak, udah mau habis. Yang M. M lah, jadi kita bisa kongsi. M. Kemarin mak nyuci piring ya, ya Allah Tuhan. Bagus ya. Buinya enggak ada, enggak.
itu kan berbuih, enggak ngeres, enggak keluar buihnya, binatang kali muak aku jadinya. Jadi mak pakai lagi. Boros jadinya dia, kurang ajar itu. Entah busa apa. Di sana. Enggak kita bawa tadi, Neng? Aku pegang kulitain di sini tadi. Karena supaya jangan kak. Oh, di sana dekat lukisan. Itu. Sini. Mak ambil satu, aku ambil satu ya. Ya udah, yuk. Aku penasaran, belum pernah lihat soalnya. Iya. Tapi kayaknya tuh nggak bisa buat yang buat nasi nempel ya. Iya pasti lah. Itu buat piring aja kayaknya itu ya. Itu panci. Jadi apa dia makannya itu nggak usah. Ini udah 2023 masih aja sibuk sabut kelapa. Biarlah. Kok ange kau? Ya memang itu bagus kok sabut kelapa. Bisa bertahan sampai kiamat. Itu kan sabun cuci orang-orang yang standar bunda. Ih, muka aku kok bersih kali ya. Dicari pasangan hidup. Cari di mana pasangan hidup? Berarti yang butuh pasangan pusing kalau kameranya. Besok pulang ke Indo. Nisa, bunda beli, ya deh. Bunda mau cari buat pencuci sabun. Sekalian bunda beli sabun ekonomi. Info gadun bun, gadun. Ya, bun beli meja makan bun. Ah, repot banyak kali ntar rumah bunda penuh. Jadi bunda nggak bebas lagi. Nggak bebas lagi nanti. Bunda maunya ruang tamu tuh kosong aja gitu. Ntar bunda mau joget-joget kayak mana? Ah, nggak ada tempat joget. Kalian kan butuh joget-jogetan juga. Ada kalanya bunda pengen joget-joget, ya kan? Entah nari piring kek. Oh. Itu dompet siapa? Dijual. Tempat-tempat kartu. Untuk dijual mah. Dompet siapa ini? Tidak ada. Ada duitnya? Hah? Bun diomongin sama bule yang di belakang. Di sini mana ada istilah ngegibah. Orang bule nggak ngerti gibah. Joget atas meja lah bun. Sekalian joget atas tender. Lemari pakainya bunda iya. Inilah Kak Sari ini. Kemana-mana sama bunda terus. Bun di sana ada sabun colek nggak ada. Ada. Orang bule ngertinya ewong. Mm-mm. Bunda aku nih. Bun enaknya sesuinda dulu dia bilang. Beli kawat buat gosok panci bun udah ada. Bun titip coklat. Aduh. Jangan bunda Indonesia nggak mau titip capek ya, jangan ngebebanin ya, aku pulang Indonesia tuh mau liburan, jangan ngebebanin capek. Titip peti mayat aja sekalian buat mayatmu. Bun sapa aku dong ya, beli apa bunda? Serabut buat apa bun? Buat cuci piring. Apa itu? Kopi. Makanan apa? Kopi. Ah, nggak enak aneh. Udah pernah mak coba? Nggak enak. Entah apa rasanya? Kopi ala-ala. Nggak enak harum. Jangan lupa kecap dan mecin. Pokoknya nanti bunda di Indonesia kita apa ya? Bawa kecap bangau mak. Udah banyak di sini. Berat neng. Kecap bangau. Bawa koper pesawat. Kecap bangau kan ada di toko Indonesia. Ngapain? Tapi kan kalau covermu sudah ada tempat, kenapa tidak? Maksudnya iya gitu. Kalau cover mak penuh ya jangan. Iya. Tapi nggak usah lah kecap-kecapnya nanti pecah-pecah entah apa barang-barang. Jangan yang dibawa. Nggak usah. Kecap. Emang ke Indonesia nggak ada kecap bangau?
jarang. Enggak, ini aja. Enggak selalu ada. Aku pernah nih ada. Kecap angsa kayaknya dah. Enggak, yang ini aja yang enggak ada di sini tuh kayak apa gitu, lentah kerupuk. Oke, dan nanti kita pikirkan. Mm-mm. Yang kayak gini aja, asam gelimbing, entah apa, yang gitu-gitu, Neng. Kalau kecap-kecap tuh apa, enggak usah lah. Berat-beratin koper, baju-baju Bali, baju-baju dingin, daster-daster. Itu aja. Sama ntar mak bawa sayur. Tapi mak, nanti aku juga mau pesan ikan teri. Aku pesan, mak jangan beli, langsung beli paketnya. Apa itu? Ikan teri yang enggak bau. Ikan, yang iya kayak gitu, kayak gitu aja ikan teri. Ikan teri Medan, ya. Ikan teri Medan ya. Nanti kita pesan, kirim langsung udah cantik paketnya. Mm-mm. Mak enggak perlu lagi bongkar-bongkar ya. Mm-mm. Iya, iya deh, deh. Teri ya tapi ya. Iya teri. Ingetin. Tapi iya. Aku harus tahu alamatnya mak gimana. Ya paling alamatnya nanti mak ngasih tau nanti. Yang penting itu Neng, asam kandis ya, asam kandis, asam gelugur. Itu kan untuk asam-asam asam-asam gulai-gulai asam pedas ya. Kayak ikan asam pedas gitu loh. Kayak gitu gak ada di sini. Capek asam Jawa terus. Asam ada tuh asam gulugur di Medan tuh lengkap kali lo, asam gulugur ada ini ada itu, tete bengek ini mak bayar dulu apa gimana? Ada ya udah this is builder di Uben, ganz Uben di Italia ya. Hidup kali gambarnya ya. Iya. Genau. Di Grosse ya, di Grosse. Kau ini das. Diese. Bunda masuk kantong dulu ya. Muat ini Neng, muat ya? Muat enggak? Enggak berat kok, Neng. Ih, cantik lukisannya ya. Ini taruh ke mobil dulu ya. Iya. Untung dia enggak ngerti. Masih. Bunda muat nggak ini ya? Kalau nggak muat gawat kita ini. Kayaknya muat ini. Muat nggak ya? Muat. Belebih nggak ini? Oh belebih. Hah? Muat ini loh. Muat nggak ya? Bunda nggak usah beli asem. Ketek bunda aja. Ketek bunda terlalu manis. Ketek bunda manis sayang. Ketek bunda tuh dijilat lelaki, ya. Enggak untuk masak. Ya. Ketek bunda manis. Sesuai dengan muka bunda yang cantik. Mana lekongnya, Mak? Enggak ada. Pauknya enggak ketinggalan. Siapa? Bunda bahagia terus ya, karena bunda enggak pernah julid. Berteman juga sama orang-orang yang enggak ngejulid. Ya, berteman sama orang yang enggak ngejulid. Jadi kita jatuhnya bagus. Enggak ada pembahasan orang lain. Kayak Kak Sari, Teh Ubed. Kita orang-orang yang gak bisa ngejulit. Paling sibuk ngurusin rumah aja. Apalagi satu ini. Surat-menyurat aja dipakai. Kita gak julit-julitan. Gak,
Bunda nggak pernah ngejulit, kata enggak, orang lingkungannya nggak pernah ngejulit juga. Kita paling ini paling sibuk ngurusin rumah. Paling kalau ke rumah Bunda, Bunda itu udah gimana? Apa? Apa namanya? Bisa neng? Pas ya? Kau udah coba? Kau udah coba? Coba nih handphone, pegang handphonenya dulu. Oh ya? Takutnya? Ih kalau pas apa? Mak naik. Enggak, mak dari sini. Aduh, handphonenya pinter kau ya. Dapat ya, nggak apa-apa lah kayak gini jadinya kan. Iya nggak apa-apa. Kalau suamiku sih udah kependean, udah ketinggian dianya. Oh ya. So. Ini gimana sih Ning? Kemarin kan dirimu yang nyoba sayang. Kan bisa kemarin, kemarin nyoba. Itu di apa ya? Kayaknya. Kemana kemarin? Bentar. Oh ini sayang ini ha. Ha. Oh iya Tuhan. Ha. Nah terus? Pegang dulu, jangan dilepas HP-nya. Surat tekan lagi, tekan. Nah, bisa enggak? Ah, sekarang putar ke sono. Udah di tengah dia, di dalam. Udah. Iya, kayak gini kemarin kan. Alhamdulillah, dapat. Sudah beres semuanya ya, lemari kita. Iya, kayak gini sambil nyetir gini ya. Oh, di Jakarta itu sambil ngeliat sambil nyetir kayak gini kali ya. Ya iyalah sayang, bisa lah. Enak punya mobilnya bisa pakai-pakai gini ya. Mak, kau tuh belum sarapan loh. Siapa? Kau? Udah tadi mau kopi? Makan. Udah. Kopi aja? Kopi sama croissant. Oh, oke lah. Kukira tadi cuma kopi. Nggak bagus gitu. Berarti? Udah jam 3. Berarti kita... Langsung ke One Spec. Langsung ke One Spec. Ini lokasinya gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti gua atur lah itu. Bisa kau? Iya, nanti sama... nggak sekarang. Aku langsung ke rumah. Mm-mm. Nanti ku sama suamiku. Amin. Sama suami kau? Mm-mm. Ya udahlah. Nanti aja lah, Mak. Gua stres ah. Itulah enaknya ya. Beli labun mobil. Aduh, ya, emangnya ribet. Di sini bukan beli mobil mah gampang, iya. Tinggal hari ini jadi semua. Tapi harus sekolah dulu. Bikin SIM dulu setahunnya, Neng. Enggak sih, tergantung kecepatan Mak belajar. Kalau belajar Mama pasti cepat, 2 hari selesai. Cuma tapi lisan sayang, lisan. Nulis-nulisnya itu yang ribet. Bisa ya? Dalam di sini enggak model Indonesia, bisa bisa bak mobil langsung dapat. Enggak ada di sini pakai tes-tes. Iya, benar. Namanya Frostshine School. Frostshine. Ya. Farsule, Mas. Farsule. Apa? Farsule. Itu ada ujiannya. Segini. Dua kali ya? Lisan dan apa aja praktek dan tulisan maksudnya. Tulisannya tuh apa? Ya ujian, jadi Mak itu belajar ya tata-tata apa kayak anak kuliah gitu. Lintas, iya, ada teorinya. Jadi Mak harus menguasai jalan raya itu apa saja tanda-tanda lalu lintas. Jadi kita suruh ngapa tanda-tanda gini? Ya semua. Aduh, enggak mau kan, ya itu makanya ada apanya? Jadi tanda-tanda teorinya. Jadi kalau enggak dia kayak nulis ini, iya dong. Ini tandanya apa gitu. Tapi sekarang udah ininya Mak, udah gampang. Udah bisa di sekarang komputer semua, langsung di komputer. Jadi kita enggak nulis-nulis lagi. Tanda gini apa artinya gitu. Iya. Jadi gini mesti sistemnya multiple choice. Jadi Mak itu bisa istilahnya ujiannya itu apa belajarnya tuh kayak belajar teori dikasih lah kan, kita dengerin. Tapi belajarnya di rumah lebih banyak Mak, lagi menghafal kayak menghafal gitu loh. Enggak ada waktu lah. Gini tuh tandanya apa gitu? Iya. Ini tandanya apa gitu? Kan pertanyaannya pun dalam bahasa Jerman saya. Oh iya. Terkadang pertanyaan itu mengkelirukan. Oh iya. Iya. Apa aja contohnya? Misalnya jalan raya itu misalnya kan jalan lagi licin katanya kan, lembab. Terus apa? Lembab.
Iyalah, kalau bahasa jalan raya kan, juga ditata. Iyalah, tentu. Ada lembab-lembabnya juga. Ya jelas. Jadi misalnya daun-daun itu lagi berguguran, kan pada musim. Ada lambangnya itu. Iya, bukan lambang, lambangnya tapi ditanya, Mak. Gitu? Ditanya, Mak, mana lebih licin? Daun yang gugur itu di jalan yang lembab atau salju? Kalau lagi salju. Lagi turun salju salah. Apa? Justru daun itu yang lebih licin. Oh iya. Iya. Kenapa? Memang itu lebih licin dari kalau salju yang lagi turun itu yang basah-basah. Oh, iya, ya. Oh gitu ya? Jahat itu. Oh. Kalau kita nggak paham, sering kita. Oh iya. Mm-mm. Oh jadi pohon ini lebih licin daripada salju? Iya. Ya Allah, jahat juga ya. Kecuali kalau salju sudah jadi es yang licin ya. Kalau kena angin terbang. Karena dia licin, memang dia tidak bisa menahan. Kalau salju kan masih ditekan. Daun kan nggak ketekan. Oh iya. Iya. Oh gitu pula ya. Apalagi coba lagi ini. Terus apalagi? Aduh, udah berapa puluh tahun aku sim dulu ya. Apa pertanyaan yang aku rasa dulu? Terus nama ini, Mak, kalau kita bilang ini, Mak bilang apa nih nama jalan ini? Bahasa Jerman. Garis-garis ini. Jalan inilah. Kalau kita bahasa Indonesia kan jalan raya. Simpang 4. Kalau kita bilang bahasa Jermannya ini kan Straße. Straße. Kalau dalam bahasa Frasa yang bikin sim itu Fahrbahn. Fahrbahn? Iya. Ini Fahrbahn, iya. Oh, bukan Straße. Iya, jadi kalau orang nulis Fahrbahn, banyak orang nggak paham apa artinya. Aku dulu ribet lah jadinya ya. Jadi banyak bahasa-bahasa, kata-kata baru yang kita tidak pernah pakai. Nggak usah lagi gitu, pening aku. Tapi aku campakkan semua buku. Iya, kau campakkan. Udahlah, nggak jadilah. Gak tuh mahal lagi kan, 3.000 ya, Neng. Tiga ribu apa berapa? Lama sih? Belajarnya bisa sampai 4.000. Aduh. Misalnya makanya lama. Misalnya mak ujian kalah, lama. Bayar lagi. Mak lama. Iya. Bisa 2 tahun aku nggak selesai. Nggak mau aku, nggak tahu, ribet nanti aku. Deh, tapi kan Mak pinter ya. Sudah aku pinter ya. Loh. Coba pinter, coba ya. coba aja yuk. Mau berani nyoba? Coba nggak, aja. Takut aku jantungan Mak enggak. Aku juga dulu jantungan. Tapi jantungan nggak kan, sih? Tapi namanya takut belajar. Aku. Takut aku Coba aja. Takut. Ini tandanya apa kalau yang pakai dasi pramuka gitu? Kalau ini menandakan itu di depan itu ada kayak perbaikan jalan. Itu yang tanda dua itu? Yang kayak dasi pramuka merah putih yang berdiri merah tadi. merah putih tuh ya. Oh itu ini. Itu itu sayang yang di atas itu yang segitiga. Ini nempel ini tembok kecil. Itu tadi ku bilang di sana ada perbaikan jalan juga. Ini tandanya itu. Iya. Jadi bilang hati-hati. Ada berapa jalan. Ribu tanda-tanda, Neng? Banyak. Oh, banyak sekali. Enggak sampai lah ribuan. Ratusan ada? 50 ada? Iyalah. Ada. Repot pasti juga kalau kayak gitu ngafalnya. Tapi Mak, learning by doing itu nanti dengan apa berjalan dalam learning by doing, ya, learning by doing itu maksudnya dengan berjalan sambil belajar, Mak itu melakukannya gitu loh, bekerja sambil belajar kayak gitulah. Oh iya. Iya, jadi dalam saat kita sekolah itu ujiannya kan kita pelajari. Ujiannya di dalam kelas pakai, gitu. Iya, dalam kelas. Kalau sistem ada orang guru, gitu rame-rame. Ada, ya kayak ada guru yang menjaga. Oh, dikontrol. Oke, iya jadi dong. Ujian sekolah gitu. Iya. Ya Allah. Iya. Disuruh ke depan ngafal gitu. Iyalah. Enggak lah, duduk sayang duduk. Iya. Ditengokin aja udah, gitu kita. Dia cuma dia enggak ngomong, dia cuma jagain, dia Mak siap, serahkan ke dia udah Mak keluar. Tapi dia langsung dikatakan kayak ujian gitu lah ya. Iya. Langsung dia bilang kamu benar segini salah segini gitu. Jadi kalau dulu sistem kalau salah gimana? Salah tiga gugur. Salah tiga gugur. Salah tiga. Iya. Ya Allah, ngeri kali kok salah. Dari berapa ribu, dari berapa puluh ribu pertanyaan? Kalau punya aku dulu tunggu ya, last meeting. Salah tiga gugur. Kalau nggak salah dulu aku ada 30 pertanyaan. 30 pertanyaan? Multiple choice. Oh, cuma 30 pertanyaan doang? Ya, tapi itu kan ABC. Jadi pertanyaan itu nomor satu itu misalnya. Oh, jadi 30 ada, kalimat gitu? Terkadang dari 30 itu bisa jadi 50. Karena dalam satu. Kayak mana bentuknya maksudnya 30 contohnya jadi 50? Contohnya gini, nomor satu katakanlah ya. Jadi nomor panjang satu. Itu jawabnya? Iya, di nomor satu itu nanti bisa terdiri dari 3 pertanyaan. Maksudnya gimana contohnya? Contoh dalam satu pertanyaan bisa di 3 pertanyaan? Iya. Enggak maksudnya gimana? Dari satu soal maksudnya, dari satu soal jadi, bisa 3 pertanyaan. Misalnya. Misalnya gimana itu? Kalau tunggu ya, kalau untuk sekolah untuk SIM ini aku udah lama soalnya ya. Ya, apa berubah-berubah nanti enggak? Enggak. Cumanya ada pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, di situ kita sering keseleo. Kalau enggak benar-benar memahami pertanyaan itu, terkadang nanti pertanyaan itu modelnya dibalikkan aja gitu loh. Kalimatnya. Oh, iya, misalnya apa ya misalnya SIM ya? Mak sambil live soalnya. Jadi anakmu nanti nungguin Mak ngomong.
Nah, gak apa-apa lah, biar aja mereka nunggu sampai kiamat juga gak masalah. Gak ada hiburan orang ini semua. Mereka nontonin mama ini. Gak ada hiburan. Nonton kegilaan maknya. Mau sampai kiamat pun tontonin terus. Sampai gak tidur bila perlu. Iya kan? Itu kuburannya. Pertanyaan apa ya, Neng, kira-kira ya, itu gini, misalnya ya. Kan tadi zebra strafen mak tahu kan, zebra strafen tempat orang zebra. Lampu merah ke kiri apa ke kanan gitu. Itu enggak, itu lain lagi. Kalau hijau tandanya jalan gitu enggak? Iya, misalnya kalau zebra strafen berapa? Zebra? Iyalah, tempat untuk nyebrang jalan. Apa bahasa Indonesia zebra strafen? Trotoar. Bukan. Penyeberangan. Garis zebra itulah. Garis zebra, garis nyebrang. Iya, betul. Nah, terus kenapa rupanya itu? Kan itu kan ditanya misalnya. Berapa meter? Apakah kamu harus merem kalau apa namanya kalau orang mau nyebrang? Misalnya kamu mau mendekati jalan zebra striven, apakah kamu lihat tidak ada orang? Apakah kamu mengurangi kecepatanmu? Mengurangin. Benar, karena tetap kita tidak pernah tahu kan? Karena kita nggak pernah tahu. Iya, misalnya begitu, apakah kamu mengurangi kecepatannya? Kan terus apa lagi? Terus nanti bisa saja dalam pertanyaan itu juga dia. Ambil kiri, Neng. Enggak lah. Mak mau naik S-Bahn, naik U-Bahn kan. Kita ke rumah aja langsung. Mak mana ada waktu lagi? Nggak ada waktu sih, Mama. Aku langsung mak antar mak kini aja ke... Kan kalau dari sini mak ke Banok lebih cepat ya, Mak ya? Tapi ini nggak berat ya, Mama. Enteng banget. Iya, tenang aja. Ini nggak masalah ya, sayang. Ya udah. Mak sampai... pikirkan. Masih ada waktu sih. Kan jam 4, Mak. Jam 4. Kan? Perjalanan kan cuma 30 menit. Perjalanan itu 20 menit. Oh iya nya. Ya udahlah. Udah kita antar aja tuh kita terus mak antar sampai ke ke ini. Ke stasiun ya. Yang tapi ya stasiun yang ini. Yang di S-Bahn. S-Bahn iya. Ya udah. Jangan S-Bahn deh. S-Bahn ya. Ya S-Bahn aja deh kalau enggak ya. Heeh deh. Mak biasanya Umstagin di mana? Tetap di Bahnhof. Iya, ya udah. Ke Bahnhof aja. Iya, Bahnhof aja deh. Ya. Ya kan daripada aku harus ke kereta ban ribet mak. Banhop aja ya. Yaudah kita naik kereta lebih kan sebentar cek selesai nih. Biar mak angkat aja lukisan sekalian. Nanti mak bilang aja sama bos mak terlambat karena ada masalah ada belanja habis belanja kita jadi. Enggak apa-apa itu. Mak DM aja. Mak di sana harus jam 4. Jam 4 sampai sana. Itulah. Enggak apa-apa, ini aja masih jam 3. Kita sampai rumah aja paling 10 menit. Sisa 40 menit lagi. Udah, sekian aja nih. Gak usah pakai laki lagi lah, capek nih. Udah kita aja berdua tek. Mak bawa lukisan sama bawa itu. Bawa apa namanya? Lukisan aja lah. Lukisan kalau yang jebra-jebra tuh kayak mana maksudnya tadi? Ya itu tadi, udah mengurangi satu. Apakah Anda akan mengurangi kecepatan? Benar kan? Mengurangin. Itu yang, contohnya tadi dalam satu apalagi, coba soal. Tanya Mak. Oke, Mak, aku tanya ya. Iya. Cepat tanya. Tanya lah cepat. Bentar lah, aku berpikir dulu. Baik-baik. Kalau ada tekongan, jadi kasih klakson. Kan pertanyaannya belum selesai. Apakah Anda sedangkan Anda sedang mencari tempat parkir? Ya. Ada tekongan. Berapa? Ya, tekongan dan di sekeliling dari tekongan itu dari situ ada perbelokan kiri dan perbelokan kanan, ya. Dan ada tempat parkir misalnya di situ. Berapa meter jaraknya Anda parkir batas dari tekongan ke tempat parkir yang Anda harus mana tahu kosongkan lah. Kan ada orang kan langsung masuk aja di samping tekongan itu aja udah pokoknya bisa mobil lewat, nggak boleh. Di sini ada peraturannya 5 meter dari tekongan harus dikosongkan ke arah sampai ke tempat parkir. Gitu ya. Yes. Oh gitu, kayak gitu pula ya, modelnya gitu, ya gitu darling. Di sana masih bostel. Jadi kok tekongan itu nggak boleh pas tekongan kali nggak boleh. Enggak boleh serak. Enggak boleh. Harus tetap 5 meter dari tekon ke tempat parkir, perbelokan ke tempat parkir. Oh, itu selalu. Gitu ya? Yes. Kayak mana bentuknya maksudnya tuh ya? Ya itu loh. Makanya kita pelajari. Tanya lain lagi, tanya lain lagi. Kalau Mak lihat enggak tanda itu? Tanda yang tadi merah segitiga merah di tengah-tengah itu. Yang kayak dasi pramuka itu. Iya. Terus namanya itu Vorfahrtachten. Harus dihafalin juga nama-nama itu. Iya dong. Namanya itu apa? For apa tadi? Vorfahrtachten. Artinya Vorfahrtachten. Iya, itu Vorfahrtachten. Datang dari Vorfahren Achtung.
istilahnya kayak persingkatan dari situ lah ya. Jadi istilahnya begitu pintar kali lah kau ya. Bukan aku aja, semua orang mah yang namanya punya SIM harus bisa itu saya. Bisa enggak mak kira-kira ya? Takut aku tiba-tiba aku dipermalukan lagi sama orang bodoh kau, pau kau. Kemarin ngediting yang apa itu kan itu lebih itu kan. Ya itu kan cuman feeling-feeling doang gitu. Ya, kalau yang video itu beda, ya. itu kan emak udah belajar dulu sebelum, tapi kan itu nggak separah yang belajar parkir, supaya belajar nggak itu nggak pakai ujian, asal tahu aja, ya. Kira-kira aja nih. Harus ini sabar aja seperti bilang. Apa ini seperti ya. Apa ini gitu loh, nggak kalau parkir ujiannya neng, apa namanya, Vorfahrtachten. Ya, jadi artinya itu kalau emak melihat lambang itu berarti kalau ada orang di depan emak mau berbelok misalnya kan atau mau 5 meter. Iya, mau atau mau lurus lah. Katakanlah mau lurus. Aku harus ke kiri loh, Mak. Makanya aku sambil konsentrasi. Enggak, sana kan jalan. Udah dibuka. Alhamdulillah. Udah 5 tahun dibuka. Alhamdulillah. Ah, jadi mak itu nggak bisa langsung senaknya lurus. Oh iya. Mak harus merhatikan kalau ada kendaraan dari kanan atau dari kiri, itulah artinya forward gitu-gitu nanti. Jadi harus nggak sempat laku. Makanya mak dulu naik mobil suka nabrak-nabrak. Harus nunggu karena mak disuruh nunggu. Mobil mak kan udah sopelan aja, yang belakang depan direpetin orang sampai ketabrak orang tuh. Mak di Kelapa Gading bawa motor gitu, bawa mobil gitu kan. Nggak nengok depan. Ketabrak orang, bapak-bapak lagi nih pakai baju. Bapak berapa terserempet. Makasih lah 300.000. Maaf ya Pak, nggak seliat saya. Ceritanya buntan nengok apa gitu. Lagi bawa orang lagi jalan. Serempet. Terus bunda kan naik mobil gitu lewat gang-gang gitu kan. Jadi entah kemana-mana. Dipukul orang mobilnya. Hei, katanya Mbak, mobil yang benar katanya. Bunda rep. Kok mobil aku kau pukul, aku bilang. Pau kau bego banget sih Mbak mobil katanya. Kita kemana-mana bola matanya. Jadi orang sambil jalan di jalan bergandengan tangan. Mbak serempet tangannya. Mobil siapa kau bawa? Mobil emak lah, makanya Mbak berani. Nabrak tiang listrik. Ya Allah. Lagi macet-macet Mak nabrak tiang listrik. Udahlah macet. Makanya Mak di mobil Mak masuk bengkel aja, yang pelaknya pecah lah. Jadi yang kaca sih cuma bawa mobil karena ada mobil. Udahlah belajar di dalam mobil. Ya ala menter ya. Mak mau menter bawa mobil kayak mana sih? Bawa mobil enak enggak sih? Ya astaga. Tiba-tiba ketabrak orang lagi jalan. Ya Allah, masih ingat Mbak Bay pakai baju putih, pakai orang bule apa orang Nisa lupa. Dia pakai baju putih ke meja, baju tangan ke meja. Mak tabrak lagi begini. Untungnya Mak cuma lari 60. Ketabrak. Keserem udah lama Mak. Untung enggak kenapa-kenapa nang orang. Wis, Mak. Itu bisa trauma loh. Iya loh. Terus Mak di lampu merah. Udah jalan mobil hijau katanya. Mak enggak mau jalan. Bego banget sih Mbak mobil. Akhirnya Mak berantem sama dia. Diam lo ya. Lu yang jalan luar katanya. Lu depan gue, PA katanya. Enggak mau gue jalan. Lu lewatin aja mobil gue. Mak aja berantem pula orang. Kan lampu merah. Mak lagi udah itu Mak ijo kan? Mak enggak mau Mak lupa gitu. Udah merah, udah ijo gitu kan? Tintin. Ngapain tintin? Udah ijo katanya. Enggak mau gue jalan. Gue jalan. Gitu. Ngapain? Lu jalan. Lu aja jalan duluan. Bego lu ya, Mbak mobil lu yang bego. Aduh, ada aja. Lu langsung antar Mak ke Bahnhof. Iya. Salah lagi cerita stres. Capek kali kau. Enggak, aku bayangkan nanti kita stres. Ya udahlah. Kalau aku ngikutin Mak, niat baikmu, tapi nanti kau yang jadi stres. Nah, ya udahlah. Ya udahlah, Mak antar aja langsung pulang. Langsung kerja aja deh ke Bahnhof. Karena bayangkan ya, kalau kita nanti belok ke rumah Mak, enggak ada parkir misalnya. Ribet. Waktu udah buru-buru. Udah deh, enggak usah deh. Ya benar-benar. Iya kan, makanan si Serabi aja masih ada di cover. Masih ada. Benar. Iya. Iya kan? Mak lebih nyantai. Mana lagi waktu itu gue. Ya Allah, Mak bawa anak-anak ya naik mobil ya. Di depan Mak tuh ada mobil truk bawa besi. Mak lagi melamun gitu kan.
ibu, tante ada mobil depan katanya. Apa? Mobil depan tante katanya. Ya Allah, kalau ketabrak apa enggak pecah kacaku, kena kaca. Kan mobil truk. Jadi dia bawa besi-besi, besinya tuh keluar-keluar gitu loh. Itu kalau mak nabrak. Coba kau bayangkan, apa enggak mak masuk apanya itu ke mak? Iya kan? Ya Allah, disunter di itu bisa loh kita merayakan ulang tahun Kemayoran lama loh itu. Tante mobil depan kata dia. Apa? Mobil depan tante katanya. Ya Allah, mobil truk tuh jalannya lambat, mak juga lambat. Mak sambil nengok-nengok gitu. Udah mati mak, ya Allah Tuhan, kalau misal untungnya dikasih tahu. Jadi mak itu mak mobil. Udah kan mak bawa anak-anak. Suruh naik sini kita jalan-jalan gitu. Seneng dong anak kampung itu kan, manain naik semuanya, ada kali 6 orang 7 orang. Suka aku kayak bawa kucing gitu kan. Rame gitu. Kayak bawa, mereka ngomong-ngomong sambil mak nengokin dari kaca spion gitu kan. Lucu-lucu kali, bawa-bawa asem gitu kan. Naik nih, mana ingusnya meleleh-meleleh lah. Nanti mak ajak belanja, mau pada nonton apa? Itu pasti, pada ya. Nonton. Mau beli apa? Hah? Hmm. Mau belanja gitu. Mau tante katanya. Mm-mm. Beli rambutan, beli apa? Tiba-tiba mutar lah kami, mak bawa Esra jalan ke yang bekas apa sih, yang bekas airport itulah, apa namanya itu, daerah Kebayoran Lama Pak, airport zaman dulu tahun 80-an kan, di situ airportnya. Udah di Jakarta nih. Iya, di Jakarta. Oh. Tiba-tiba kan, uh-uh. Depan mah ada mobil. Uh-uh. Bawa apa, besi-besi keluar-keluar besinya gitu loh. Ya Allah. Yeah. Untung aduh. Aja yang ada bilang, "Tante mobil depan," katanya. "Apa? Mobil." Ya Allah, itu cuma 4 meter lagi loh. Mak bayangkan. Oh, langsung mak ngerem. Ana orang lagi kok. Ya Allah. Teman, kalau udah tuh mak enggak mau lagi bak mobil. Pokoknya jangan tembok. Pokoknya jangan masuk gang-gangnya, ada tembok-tembok, mak suruh nyetir. Tapi sekarang mas, sekarang karena udah otomatis. Enggak, kalau masuk gang-gang kelinci mah enggak bisa. Sempit ya. Gua suruh orang nyetirin. Iya. "Mas, tolong ambilin, belokin ke situ, Mas. Nanti saya nyetirin sampai sana." Apalagi kalau ada mobil yang datang. Turun aku langsung. Enggak mau aku nyetir. Susur orang, mas, tolong mas, bisa nggak nyetir? Bisa. Kenapa mbak? Itu mobil saya masuk ke sini mas, jadi saya nggak usah pakai Esra lagi ngebelok-belokin, repot. Mak mau jalan lurus-lurus aja. Oh Tuhan. Udah bener lah naik motor. Mm-mm. Kau ya Ifal yang kemarin ku tanyain kau, iya. Udah ya bunda ya. Udah mau habis live-nya. Bye semuanya, anak-anak bunda. Bye. Habis itu mobilmu diambil enak. Orang. Tahu kali kau bunda. Iya ya. Kenapa bunda? Kok mobil bunda bisa gak hilang ya? Tahu aku loh. Tapi kok bisa aman ya? Mobil bunda dibawa polisi pun pernah. Polisi bawa mobil bunda. Akhirnya pacaran sama bunda. Ceritanya di lampu merah. Iya. Nah, itulah mak nabrak tiang listrik. Astaga. Mak udah kaku, udah grogi gitu kan. Mm-mm. Udah gemetaran aku. Akhirnya polisinya aku suruh bawa lah. "Mas, boleh bawain mobil saya enggak ke rumah?" Akhirnya jatuh cinta. Akhirnya polisinya kecantol. Tuhan. Udah punya bini kali polisinya tuh sekarang kali ya. Udah punya cucu pun kali, Mak. Kalilah. Hmm. Ganteng kali polisi, pinggir jalan, mak nabrak tiang listrik, bupak gitu kan. Orang kayaknya perasaan orang satu dunia nengokin gue semuanya. Wow. "Ada apa tuh, ada apa itu?" kata. Untung gak retak kacanya, sompel depan itu. Kaca sepenuhnya pecah gitu kan. "Ada gimana mbak?" Polisnya datang udah nyamperin bunda. "Saya belum lancar mbak mobilnya," katanya. "Ada gak sim-simnya?" "Ada, ntar." Dia tuh minta tolong lah. "Mas, bisa gak bawain mobil saya?" Mau pula itu polisinya ya. Karena mungkin muda cantik kali ya. "Di mana rumahnya mbak?" "Gak aja dari sini mas." Dibawa sama dia. Pak polisi ada maunya. Ya kan? Langsung diewang. Polelanya. Kok itu pula kalian tanya? Gak perlu ditanya pula lah itu. Punya mobil sendiri ya bun? Iya, dulu nonton di sini nggak ya pak polisinya? Enggak lah. Ya udah umur berapa sekarang? Lanjut lagi bun, live nya udah mau habis. Kayak lagu apa mak, Ayu Ting Ting, alamat palsu. Mak Fot
ceritanya anak Igun. Ya, itu jangan lupa ya. Tolong di yang itu di apa namanya di pot. Punya Nana Bunda. Di forward maksudnya. Ya, diklik. Ya udah ya.